Halo semuanya, balik lagi dengan aku Leonard Benwell. Dan langsung aja kita akan mulai gamenya teman-teman. Untuk game taktik kita, aku belum ngapa-ngapain ya. Jadi kita langsung nge-push aja. Mungkin setelah episode ini dibuat, mungkin episode selanjutnya aku akan lebih ngapa-ngapain yang game ini ya. Selebihnya masih awal-awal kayak gini aja dulu. Soalnya ya kita butuh untuk nge-push dulu guys, supaya bisa unlock ini itu gitu loh. Jadi lebih worth it untuk dimainkan kalau kita bisa unlock ini dan itu teman-teman. Oke, kita lawan dia ya, jelas ya. Ah, ada Griffon. Oke, dia beast tamer. Dia emang temennya binatang. Kita akan coba persuade setelah ini. Siapa tahu nyantol satu-satu gitu ya. Lumayan guys. Oke, come on. Kita diminta bunuh Gandep. Boleh. Gandep ya. Seperti biasa, Canopus sangat-sangat gampang untuk menuju ke depan, teman-teman. Ini kalau kita ninja enak, cuman penambahan tech-nya cukup ninja. Mungkin kalau sudah mentok ganti ninja kali ya. Aku cuma butuh naikkan statusnya guys, supaya kuat di sini. Kalau kita ganti ninja jobnya kan lebih cepet nanti kalau main-main. Dan kalau nggak bisa, kalau nggak salah bisa ngetek dua kali kalau nggak salah. Kalau ninja ya. Asem langsung mati dong. Kamu gak mau jadi teman, mati aja kamu. Gilo Canopus. Kekuatan yang paling kuat guys Canopus. What? Dia ngilang. What? Oke, fine. Gak masalah, yang penting kita jalan. Gandep ketakutan ya guys ya, Gandep. Waduh, Gandep. Lanjut. Jangan lama-lama, kita lanjut aja lah. Game ini mengenai level doang kok. Masalah lain-lain tuh masalah nanti lah guys. Selama kita bisa nge-push game ini dengan cepet, nanti the leveling selesai mestinya ya. Cuman aku butuh pembelian yang lain teman-teman, pembelian kayak naga atau binatang yang lain lah, boleh kadal juga boleh, supaya agak komplit dikit lah koleksiku. Padahal ngapain tuh, siapa liberation ya? Waduh. Banyak sekali bocilnya. Lawan semua kah? Kill lawan lemis. Oke, good. Bakal lawan semua guys ini guys. Agak lama sih, cuma gak apa-apa. Si, habis ini equipnya Vice aku copot ya. Dia pengkhianat soalnya Vice. Kita udah pakai pelangka, udah lumayan sakit pakai pelangka. Buat banyak ini. 7 atau 8 mungkin. Buset, gila aja lu. Mau nantangin kita dong. Yang udah sangat-sangat kuat ini. Oke, Canopus bisa kalahin 2 langsung. Ya, di situ bisa tuh. Ih, gila. Mau nyoba gambling dia guys. Kita kalahin dia 2 langsung ya. Mati. Wah. Langsung di situ dong deck-nya. Device. Kita magic gimana? Sakit gak mesinnya?
Sek guys. Wow, dua. Oke, gini. Kita magic api. Kayaknya enggak mati deh, atau mati tuh. Mati enggak sih? Kayaknya enggak mati, guys. Enggak mati asal. Ya udah kita bunuh dua lagi aja. Kanopus. Soalnya enggak naikin level mage, guys. Itu pantas kalau enggak mati. Pelangka 120 pelangka. Oke, come on. 6 sesuai HP-nya ya. Wah. Salah. Keklik mulu apa? Langsung diambil dong. 3 lagi. What the heck, Mandika? Oke, dia gak ngelawan. Bisa satu, teman-teman. Mati. Gila kan, Kanopus. Kuat banget, coy, sumpah. Gak ada yang bisa ngelawan sih. Kekuatan kayak gitu. Fight aja lemah, guys. Pilihannya apa nih? Main, luck, life. Luck deh. Oke, luck naik 2 lumayan. Kita naikin luck. Kanopus kita ambil apa ya? Magic life. Naik 5 life-nya. Soalnya supaya kita dapat value dikit lah, guys. Kita bisa win shot dia untuk mati kok, tenang aja. Oh, makan tuh win shot. Selesai udah. Oh, selesai. Gampang ya. Gampang banget asem. MVP Kanopus bonus level up. Yo, silakan. Level gampang kok. Level 36 berarti Kanopus. Gege banget Kanopus. Oke, fine. Setelah ini bakal ngapain, guys? Oh, tahanan. Join kita kalian semua. Oh my god. Ayo, join semua. Kakek dan nenek, come on. Oke, Leo tanpa O ya. Mau ngomong sama Leo dengan O? Oke, siap. Sama kenaik ini sangat hebat. Kamu akan membunuh satu kota. What? Itu adalah perintah atasan. What the hell, man? Diminta bunuh satu kota kita. Gendeng, sumpah. Diminta untuk pembunuhan massal, guys. Pembantaian massal setelah ini satu kota. Wah, nggak bisa nih. Bahaya. Kamu tahu apa yang akan harus dilakukan? Waduh, begitu. Saat ini diminta bantai semuanya. Enggak. Oke, kita melawan ya. Itu pilihanku, nggak mau salah, guys. Kita melawan. Faiz. Oh my god. Waduh, aku belum copot equipnya lagi. Wah, sayang banget, guys. Kita kehilangan Leo tanpa O dan juga Faiz ya, kayaknya.
Wah gila, anggota musuh guys. Ya sudah, kita bisa jalan ya, sudah nggak apa-apa. Kecua sama aku kecua. Belum ada yang bagus ya. Bulletet ledit ya, udah. Lawan nih kayaknya. Selama ada Kanopus oke sih ini, nggak apa-apa. Gila boy. Diminta ngelawan segitu banyaknya, boy. Eden sih ini, sumpah Eden. Okay, fine. Kill all enemies. Wow. I hate that. Kill all enemies. Kelamaan, guys, banyak soalnya. Tapi ada Kanopus, oke lah. Langsung lompat. Nice, Kanopus. Bisa sih lewat situ. Kayaknya bisa, guys. Kita lewat atas, lewat situ belok. Oh, sosok jago lah lagunya di pojok-pojok gini. Oke, come on, Kanopus. Oh, win a shot. Magic aja kita halangin. Bahaya. Win a shot, Kanopus. Wow. 3, 6, 6 lagi. Pokoknya jauh-jauh kayak mage-nya mesti ku pateni dulu guys, mage-nya. Bahaya loh. Wah, gak boleh mati sih itu. Ah, mati. Cuma gak boleh mati. Nah, ini kita matiin dulu nih. Takutnya dia punya skill aneh-aneh. Oke, mampus dan... di panah oke ya, kita bisa naik panahnya, apa-apa. It's okay. Ntar lagi. Nanti keneknya bakal kita bunuh setelah ini. Ya soalnya ke kita guys. Asum enggak dong. Oh, randol ya. Oh. Mati ya ikon jalan. Oh, dia pakai tombak guys. What the hell. Wah bahaya nih, kekacua dia. Gimana ya? Wah gak sampe guys. Ah mati kon. Sih kita mesti hentikan guys. Dia kekacua soalnya. Nah kita kesini. Asem. Oke. Waduh gak game over. Gak apa. Untungnya masih bisa diselamatkan ya. Makan ini win shot. Gila aja nih, makan ya. Gamis paling kuat. Gila lu. Langsung. Bisa lawan keneknya kita, by one. Kejauhan gak bisa. Nah ini udah menang nih. Demi kacua. Makan ini pelan kah. Sakit bos. Wah. Ya selesai. Cukup mudah kalau kita lihat. Gampang banget MVP nya. Oke ya. Naik level lagi. Boleh 37 ya. Kayak anak kamu lah. Wih.
Wih, live. Live itu bagus, guys. Live itu kalau nggak salah bisa kita gunain untuk nge-heal sebanyak 50 atau sekian itu. Jadi itu senjata tapi ada fungsi untuk nge-heal. Bagus itu. Jadi kita nggak usah pakai healing item ya, bakal pakai live. So good, so good. Dibantai satu kota. Padahal kita nggak mau ikut bantai-bantai, tapi kedua anak itu telah membantai satu kota ini dengan sangat-sangat sadis, teman-teman. Kalau kita lihat, ya tuh kesadisan yang ada, gila bung. Terus dihubung KB, dibunuh KB. Aku bertahan untuk mencapai idealku atau tujuanku. Woi, udah kah? Wow. Wah, masih masuk chapter 2, teman-teman. Wah, bagus ini. Bagus ini, guys. 3 minggu setelah pembantaian. Ada banyak insiden. Oke, siap. Ini kalau nggak salah bakal ada banyak pemimpin gitu kalau nggak salah. Wow. Wah, ini sih ini udah sampai kayak musuh-musuhnya udah kuat-kuat ini, guys. Bagian atas tuh ya ada pembagian kekuasaan. Kita dikenalin penguasanya siapa-siapa aja gitu loh. Politik banget sih langsung. Kita dibuat seolah-olah pembantaian dalam salah kita. Jadi kita yang dibuat jelek, guys, namanya. Oke, ada 3 penguasa dan Leo adalah salah satunya, guys. Tapi masuk salah satunya. What the hell? Oke. Bagusnya kayak nasihat judulnya di bagian 2. So good. Oh iya, cek toko nih, belum cek toko. Sama ganda equipment bagus sih, teman-teman. Jangan salahkan. Iya. Kita mesti tinggalkan pulau ini. Gue kan opus. Kita dibuatin wanted, guys, 30k kalau bisa bunuh kita. What the heck, man? Wanted awesome, 30k. Ini kayaknya kita bakal balik ke awal itu. Kayaknya kita bakal bunuh bosnya sih kayaknya. Lupa juga, guys. Tidak, kisahnya tidak sebagus Vanguard Bandit. Oke, shop. Kita lihat dulu, teman-teman. Oke. Oke, kita dapat anggota lain. Dia ada kelasnya nggak ya? Tunggu ya. Lupa kok, dia ada kelasnya nggak? Kelas. Kalian aku nggak di item. Blue Yopo nggak bisa diganti, guys, blue-nya, guys. Oh, unable class, ya udah satu aja. Ada yang ada classnya, naga kali ada classnya, aku lupa. Oke, good.
fight it out. Waduh, langsung dijebak guys di sini guys. Ada apa nih? Dijebak langsung. Ini siapa nih yang jebak kita di Aston nih? Waduh, kita mau lolos dijebak di Aston. Wah, nggak bagus. Apa sih? Kemarin kalah katanya. Oh, Bounty Hunter. Jadi dia yang bakal ambil kepala kita buat duit, guys. Gampang ini. Bunuh pemimpinnya doang kan? Gampang, cepet ini, guys. Oke, siap. Aku pengen ningkatin itu, guys. Yang tadi kita dapat dulu. Hup. Oke, mantep. Oke, kita coba meyakinkan kalau kita nggak bunuh siapa-siapa, tapi ya dia nggak mau tahu ya. Dia hanya butuh duit, guys. Wih, dia maju dong. Wih, gila. Si kuat mau dilawan, nggak mungkin lah. Kita lawan kayak sebangsa Canopus, guys. Winshot ya? Oh, nggak panah. Gampang. Apalagi nih? Easy man. Gak susah semua kayak gini. Mati. Kemang banget sumpah. Oh, aku nggak akan membuat kamu menjadi tahanan, tapi aku akan membuat kamu mengerti bahwa aku nggak salah. Oke, kita dapetin satu anggota mana, guys, lewat situ. Wow, lumayan. Dapat satu anggota, teman-teman, lumayan tuh. Satu lagi kali ya. Nanggung, guys, satu lagi. Nanggung amat, teman-teman. Oke, good. Jadi kita udah nggak usah ambil-ambil anggota untuk laki-laki atau perempuan. Kita ambil paling nggak binatang-binatang aja. Buat melengkapi sisa keanggotaan kita, guys. Supaya lebih macam-macam gitu. Ini, apa ini? Yes, naga. Iya, naga yang macam-macam ya. Ada naga toksik, naga beku, ya, naga api. Naga ini mesti aku coba join, guys, ini, guys. Naga itu kadalnya nih. Kalau besar naganya sih. Oke, kita bunuh tuh. Siapa itu? Sepan. Sepan ini kayaknya jadi teman kita nggak sih? Kayak ingat-ingat sama Sepan gitu loh. Lupa loh. Ya ampun. Kesulitan jalan kita. Kamu jadi teman yuk. Asum gagal. Susah. Kita coba lagi, jangan putus asa. Kita langsung pakai windshot ya. Langsung kebluk. 122, nice. Guys, Sepan menjauh, guys. Kayaknya dia ketakutan kayaknya. Asum, dia ngambil sisi diagonal langsung. Gak mau ngetek dia. Diagonal yang diambil. Wah, gila. Salah. Bisa skill, guys. Ah,
efeknya sesuai dengan naganya. Kalau ini beku dia bakal sleep. Kalau kena ya. Makanya aku butuh naga ini nih. Langsung gagal tuh. Oke, gas kita ke sini, gas. Bisa enggak? Oh, bisa. Langsung mati nih sepan. Mati kun sepan. 138. Kayaknya abis ini mesti ku naikin levelnya sih, 40 lebih kayaknya. Takutnya musuhnya makin kuat, guys. Oke, sepan out ya. Escape dia, ketakutan. Langsung ketakutan sepan. Sama kayak genap tadi. Genap juga ketakutan, guys. 250 gold gak masalah. Gak begitu beli equipment kok. Benda-benda bagus malah gak dijual, guys. Benda-benda bagus dijatuhkan lewat bos, lewat mana gitu. Ada pedang api kalau gak salah. Ya sudah lah kayaknya. Oke teman-teman, jadi sekilas dulu mengenai game taktiknya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe bagi yang belum. Ketemu lagi di next episode. God bless you dan bye-bye. I just wanna be with you.